Sama seperti ayat 185 surah Al-Baqarah kan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tiga benda Allah sebut. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Hikmah diturunkan Al-Quran, Allah sebut tiga benda. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Yang pertama, yaitu sebagai petunjuk bagi sekalian manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan petunjuk ataupun pengukuh dan penguat bagi petunjuk-petunjuk tadi, wal furqan, iaitu untuk dijadikan pembeza antara yang hak dan yang batil. Petunjuk bagi manusia saya dah jelaskan banyak tempat sebelum ni. Ayat yang mudah nak senang ialah petunjuk bagi manusia ni Al-Quran bagi manual. Al-Quran bagi panduan kepada kita untuk memilih satu keputusan yang paling tepat dan paling dominan. Sebab kehidupan manusia 24 jam. Daripada kita bangun tidur sampai kita letakkan kembali kepala kita di atas bantal, semuanya melibatkan keputusan. Tetapi Al-Quran datang untuk bagi tahu kepada kita apakah keputusan yang terbaik untuk kita pilih dalam kehidupan kita. Contoh, kenapa saya kata hidup kita memang terlibat dengan keputusan. Setiap pagi waktu subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita boleh pilih dah. Sama ada nak bangun sembahyang subuh dengan tak mau bangun. Pilihan duk di siapa? Pilihan duk di kita. Aku ni nak bangun semayang subuh ke tak mahu semayang subuh? Kita perlu buat keputusan. Nak bangun semayang ke tak mahu semayang? Lepas tu bangun. Bangun tu kena buat keputusan. Nak menengung atas katil dulu ke terus nak masuk tandas? Juga keputusan. Nak menengung dulu ke nak masuk tandas dulu? Bila masuk tandas, nak mandi dulu ke nak berak dulu? Kena buat keputusan. Nak gosok gigi, ada fresh and white satu, ada dali satu. Nak guna fresh and white ke nak guna dali? Kena buat keputusan. Hari ni nak shampoo rambut ke tak mau shampoo? Nak buat keputusan. Mandi nak guna sabun ke tak mau guna sabun? Kena buat keputusan. Keluar saja, pakai baju, pakai seluar, nak pakai necktie ke tak mau pakai necktie? Kena buat keputusan. Duduk meja makan, nak sarapan ke tak mau makan? Rasa demam sejuk, panas. Hari ni nak pergi kerja ke tak mau pergi kerja? Kena buat keputusan. Nak MC ke tak mau MC? Kena buat keputusan. Nak naik motor ke nak naik kereta? Kena buat keputusan. Kita hari tu PRU pun kena buat keputusan. Ke pangkah semua? Oh, letih lah. Dah semua nak undi saya, saya pangkah tiga-tiga lah. Dah semua nak undi dah. Kena buat keputusan. Jadi Quran mari ajak dalam banyak-banyak keputusan, ni keputusan hak paling baik untuk kamu. Why paling baik? Sebab Allah yang create kita, Allah cipta kita, dia lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita tak tahu apa-apa. Tapi Allah mari nak pilih hak baik hak ni. Ni keputusan paling baik untuk kamu. Tu yang Quran nak ajak. Dalam banyak-banyak. Yang kedua, untuk menguatkan dan memperkukuhkan keputusan tadi. Dalam hidup kita ada banyak hal. Ada perkara yang melibatkan akidah, ada perkara yang melibatkan ibadah, ada perkara yang melibatkan muamalah, ada perkara yang melibatkan munakahat, ada perkara yang melibatkan jenayah, ada perkara yang melibatkan pendidikan ekonomi. Hatu kita ambil hak ringkas, akidah. Dalam bab akidah Islam, Allah mengajarkan kita menerusi firman dan wahyu supaya berakidah dengan akidah tauhid. Allah cuma satu. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Semua makhluk, semua benda bergantung pada dia. Tapi dalam masa kita hidup ni, ada orang percaya Tuhan tu tiga. Tuhan tu berkeluarga. Tuhan tu bentuk macam ni. Tuhan mengambil rupa macam ni. Tuhan dipatungkan macam ni. Tuhan diedolakan macam ni. Tuhan dirupakan macam ni. Dalam banyak-banyak ni, hak mana paling tepat? Inilah Quran aja. Qul huwallahu ahad. Hak satu betul, hak lain lingkup. Jadi kalau kita tak mau ambil panduan Quran, aku rasa hak tiga ni betul. Hak tiga betul, lingkup. Aku rasa hak jenis lidah berjelih, hak ni Tuhan nak betul, hak lingkup.
Jadi Tuhan mengajak satu bab ibadah pun sama. Cara nak mengabdi, cara kita nak beribadah yang paling tepat ni, Quran ajak melalui hadis-hadis dan petunjuk Nabi. Orang lain pun beribadat, ada cara dia, ada kaedah dia, ada ritual dia, tapi hak terbaik ni. Jadi ikutlah ni, semua bidang tu untuk memperkuatkan. Lepas tu nak beza hak dan batil macam mana? Kan dalam Quran banyak cerita. Cerita Nabi-Nabi tak berhenti. Cerita Nabi Nuh dengan kaum dia. Nabi Nuh tu sikit saja pengikut dia, hak penentang dia ramai. Walaupun penentang dia tu ramai, pengikut dia sikit, yang hak, hak mana, yang batil hak mana? Hak batil tu pengikut Nabi Nuh ke penentang Nabi Nuh? Hak batil. Penentang dia hak batil. Walaupun ramai tapi oi duk lawan Nabi. Walaupun ramai duk sembah berhala. Maksudnya bila mereka ni dihukum, mereka ni salah. Jadi hidup kita jangan pilih hak salah tu. Maksudnya hak sembah berhala tu salah, hak lawan Nabi tu salah. Jadi hari ni jangan dah nak pi bersekongkol dengan geng penyembah berhala, geng hak lawan Nabi, geng hak lawan Rasul. Hak petunjuk betul duk di Nabi Nuh. Mari Nabi Hud, materialisme, mengagungkan keduniaan, lupakan ibadat, lupakan syariat, lupakan kerohanian, lupakan akhirat. Jadi nak pilih hak mana? Nak pilih hak lawan Nabi Hud ke? Pilih Nabi Hud. Mari Nabi Soleh ada cara dia, mari Nabi Lut ada cara dia, mari Nabi Syu'ib ada cara dia, mari Nabi Ibrahim. Semua tu Allah tunjuk hak mana hak, hak mana batil. Bukan dia kira kuantiti, banyak sikit, kualiti. Hak mana Allah hukum, hak tu lah hak teruk. Hak mana Allah hukum, hak tu lah kita jangan ikut. Dulu Allah hukum terus, kita hari ini alhamdulillah. Kalau nak kira patut Allah hukum, lama dah. Berhala zaman Nabi Nuh ada 5 orang je. Berhala zaman kita ada berapa? 5 orang ke 5,000 ke 50,000? Patut nak hukum, hukum sini. Zaman Nabi Lut, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Zaman kita laki-laki, perempuan-perempuan, laki binatang, kambing, lembu, semua dia bantai. Kalau patut nak hukum, hak ni lah. Kita lagi teruk. Sebab apa yang Quran cerita, semua penyakit tu akan mari semua akhir zaman. Akan mari himpun sini. Jangan sangka iblis tu bodoh. Jangan sangka dajjal tu bodoh. Allah create mereka untuk bawa fitnah. Mereka tahu apa fitnah yang sesuai untuk setiap zaman. Zaman dulu, inilah fitnah dia. Zaman ni, inilah fitnah dia. Zaman tu, inilah fitnah dia. Era ni, inilah fitnah dia. Millennium ni, inilah fitnah dia. Zaman kita, mereka ada gerakan dan agenda. Apakah fitnah terbaik untuk menyesatkan akidah umat manusia? Zaman berubah, pattern pun berubah. Zaman berubah, gaya pun berubah. Zaman berubah, cara mereka pun berubah. Mereka tak akan kekal dengan statik taktik yang lama. Nampak tu?